Garam habis, gula habis, semua udah habis. Aku gak tahan kayak gini terus. Aku mau pisah sama kamu. Tapi, mah. Gak ada tapi-tapian. Urus diri kamu sendiri. Cari duit yang banyak. Ma. Ma. Pa. Mama mau kemana, Pa? Gak apa-apa, Nak. Mama cuma pergi sebentar. Untuk sementara, kamu sama Papa dulu ya. Ya, Pa. Gak apa-apa. Asalkan Papa gak ninggalin aku ya, Pa. Papa janji gak akan ninggalin kamu kok. Oh iya, kamu udah makan belum? Kebetulan aku belum makan, Pak. Yaudah, tunggu sebentar ya. Papa ambil makan dulu buat kamu. Iya, Pak. Oke. Ini enak makanannya. Iya, Pak. Papa nggak ikut makan? Nggak, Nak. Papa masih kenyang. Udah, habisin buruan. Keburu dingin nanti nasinya. Oh iya, Pa. Kalau gitu Papa tinggal dulu ya. Papa mau lanjut cari uang dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati, Pa. Gak apa-apa, yang penting anakku udah makan. Bismillahirrahmanirrahim, aku harus semangat cari uang lagi. Berhenti, berhenti, berhenti. Iya, Bang. Anterin gua ke depan. Oh, siap, Bang, siap, Bang. Udah, stop, 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 stop. Sini aja. Maaf, Bang. Uangnya belum dibayar, Bang. Apa? Nggak salah dengar gua. Gua ini preman di sini. Gua mau kemana juga nggak perlu bayar. Tapi, Bang. Lu mau pergi apa gua beri? Maaf, Bang. Pergi, pergi. Mas, becak, Mas. Bapak, enggak, Pak. Mas, becak, Mas. Enggak, Pak. Ya Allah. Waktu udah menjelang maghrib. Belum ada penumpang sama sekali, ya Allah. Semoga hambamu ini diberi kesabaran dalam menghadapi ujian ini, ya Allah. Amin. Nak, kamu kenapa di situ? Sini, sini, sini. Ya, Pa. Kamu kenapa, Nak? Kok kayaknya gelisah banget. Jadi gini, Pak. Aku kemarin dipanggil kepala sekolah gara-gara belum bayar SPP udah 3 bulan. Kirain ada apa? Pokoknya kamu harus tenang ya, Nak. Nanti setelah Bapak pulang narik becak, Bapak kasih uang SPP-nya ke kamu. Beneran, Pak? Beneran, beneran. Ya udah, Pak, kalau gitu aku pulang dulu ya, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya Allah, di mana lagi aku harus mencari uang untuk membayar sekolah SPP anakku, ya Allah. Bantulah hamba-Mu, ya Allah. Mas mau maring ya?
Maling! Ada apa? Itu Pak, barusan ada maling yang ingin mencuri spion Bapak. Syukurlah kalau kamu bisa mencegah maling itu. Tapi kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Tapi kau kelihatannya pucat. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin hanya kecapean sedikit. Yaudah, kalau gitu saya terus dulu, Pak, ya. Tunggu, Mas. Mas, buat Mas. Nggak usah, Pak. Saya ikhlas membantu. Udah, nggak apa-apa, Mas. Ini buat Mas. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya aku bisa bayar SPP sekolah anakku, ya Allah. Terima kasih ya, Pak, ya. Kalau saya terus dulu, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Kalian sudah mempelajari pengertian iklan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang, Pak? Iya, Nak. Lagi belajar ya? Iya, Pak. Lagi belajar. Alhamdulillah. Bapak sekarang udah ada uang buat bayar SPP sekolah kamu. Wah, alhamdulillah ya, Pak. Aku bisa bayar buat sekolah. Ingat ya, Nak. Kamu harus belajar yang rajin. Biar besok kalau udah besar, kamu jadi orang sukses. Tapi ingat, kalau kamu sudah sukses, kamu juga boleh sombong sama semua orang. Dan satu lagi, jangan pernah ninggalin sholat. Oke, Pak. Siap. Yaudah, Pak. Aku mau beres-beres buku dulu. Iya, Nak. Makasih, Pak. Berkat doa Bapak dan didikan Bapak selama ini, saya menjadi sukses seperti sekarang ini. Semoga Bapak diterima di alam sana. Amin.